Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Qala ta'ala aidan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asha alaihi wa yub'athu yawmal qiyamah ala ma mata alaihi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, jamaah masjid Jami' Islamic Center, mudah-mudahan pada panjang umur semua. Umur mahal, gak ada orang yang laktir umur, gak ada. Dan gak ada orang yang kelebihan umur, gak ada. Dan gak ada orang yang ngejual umur, semiskin-miskin orang gak mau jual umur. Mahal. Tapi kalau barang, semahal-mahal barang, itu yang jual banyak. Semahal-mahal barang yang jual banyak. Barang paling mahal yang jual banyak. Si Anu jual barang, si Anu jual barang. Tapi umur, yang ngeteng umur tidak ada. Terbataslah hadirin. Kun fid dunya ka'annaka ta'isu abada. Kun fid dunya ka'annaka garibun aw'a birosabil. Hidup kalian di dunia bagaikan orang menyeberang jalan atau sebagai orang turis. Orang menyeberang jalan, hadirin, selebar-lebar jalan itu pasti nyampe. Selebar-lebar jalan tuh jalan mana? Paling lebar jalan mana? Selebar-lebar jalan yang ia seberangi pasti nyampe, enggak ada enggak nyampe. Lazimnya. Nah, kita pun sama. Sepanjang-panjang umur kita nyampe. Kita nih ngontrak, hadirin. Di dunia nih ngontrak. Ada 40 tahun pulang. Ada yang umur 60 pulang. Ada yang baru melahirkan pulang, hadirin. Jadi gak bisa mendeteksi kita ini. Mau bener entar nungguin tua. Sekarang tangguh mau bener. Masih apa itu kayaknya kikuk kalau mau bener gitu. Karena di jalan, di pasar, di kantor itu masih kayaknya ya gimana ya. Udah biasa coal-coel gitu. Kalau kita mau tobat entar sekalian dah. Nungguin tobat dah sekalian dah. Kadang-kadang tanggung dah, membayang ntar dah, ntar-ntaran dikit, udah menjelang 65, tuh baru gue mau tobat bener-bener begitu. Beli dah empang di ikan, empang tuh di kampung kita beli empang, piara ikan dah. Ambil pacul, kita mulai dah, nanam bawang, nanam cabai ketimun, ntar dah tua-tuan, tobatnya enggak sekarang. Rencana boleh rencana. Rencana boleh rencana, tua belum mati duluan, hadirin. Kan banyak, hadirin, orang yang berencana begitu. Makanya ajlu bisalah qoblal faut wa ajlu bitobah qoblal maut. Ibadah dipercepat. Baikkah itu salat, baikkah itu haji, baikkah itu puasa, pendek kata segala ibadah dipercepat. Yang namanya ibadah dipercepat. Jangan entar-entar aja mau ngaji, entar aja.
Sholat ntar aja, silaturahmi ntar aja, mau bayar utang ntar aja, mau ketemu orang tua ntar aja. Ini perbuatan-perbuatan ibadah ini dipercepat, dan mau taubat pun dipercepat, jangan sampai terlambat. Kalau taubatnya terlambat ya sulit hadirin. Kalau sudah kita nyampe di rumah sakit, ruangan gak ada pak, jadi sementara di ini dulu nih, gawat darurat dulu nih, udah 4 hari gak bisa ada kamar hadirin. Ya sian, sampai meninggal di ruang gawat darurat. Emang ajal semua hadirin, kembalikan, emang ajal, udah ajal, iya udah ajal. Tapi kan kalau Anda tangani secara serius begitu, sampai 4 hari. Kalau nggak meninggal sih istilahnya hadirin, nggak berproblem gitu. Kan kesalahan gitu. Kalau sampai 4 hari nggak ada tempat kemudian meninggal di ruangan gawat darurat, walaupun memang betul-betul nggak ada tempat begitu hadirin. Coba, kalau sudah begitu, impusan masuk di hidung, impusan masuk di mulut, kemudian kiri tangan kita diimpus, dan kemudian kita enggak menyadari itu anak kita, itu istri kita, itu cucu kita, itu teman kita, tetangga kita. Apa nungguin ini taubat begitu? Untung-untung kalau dibangun lagi, karena enggak semua orang begitu langsung mati, banyak orang udah begitu hidup lagi, gak jadi mati hadirin. Banyak, saya pernah itu ya, kita baca Yasin, baca apa, udah semua keluarganya khawatir hadirin, khawatir Pak Kiai, doain insyaallah, maafin Pak Kiai insyaallah ya, doain. Itu orang melek lagi sadar hadirin. Ada apa nih? Banyak orang nih. Enggak ada apa-apa. Tumben banyak orang nih. Bukan tumben loh. Lu mau mampus. Tumben banyak orang nih. Iya, banyak orang. Enggak beda orang kesurupan hadirin. Ada kan orang tuh kesurupan tuh. Ngokeh, 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 ngokeh. Begitu dia, wah. Tahu-tahu, ada apa ya? Ada apa? Itu pun juga sama. Ada apa ini? Dia nggak sadar. Tadi dia sudah koma dia. Jadi nggak semua. Nah lain yang kami alami, hampir maghrib keadaan koma. Yasin kita baca, doa kita baca, doakan semoga yang kalau memang sembuh ya Allah sembuhkan, mohon sembuhkan. Kita enggak suka ngedoain kalau mati matiin. Oh enggak hadirin. Kita enggak mau dah lu mentang-mentang bukan saudara lu mati-matiin. Oh enggak. Kita doa biar orang situasi begitu mudah-mudahan sehat. Ya Allah, emang mati-mati deh Allah. Jangan. Kadang-kadang kita anak-anak ini sama orang tua ini masya Allah, baru sakit 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan aja sama orang tua, udah bosan. Ya Allah, cabut deh nyawanya deh. Udah repot banget gua ngurusinnya. Bangetan tuh orang. Tapi orang tua sama anak bagaimana? Gak pernah ada di hatinya atau diucapkan. Sekiranya udah gak ada umur, cabut deh. Enggak begitu. Tetap berdoa. Makanya kita pun kalau berdoa diajak oleh orang dan disuruh berdoa, doakan biar sehat, biar sadar. Tentang kematian kita gak perlu ngatur Allah. Ya Allah, emang mati-mati ya Allah. Oh jangan. Enak aja lu ngatur sama Allah, emang mati-mati. Gak usah diatur yang begitu, Allah yang ngatur semua. Doakan aja hadirin. Doakan. Kita bacakan Yasin. Nggak nyumpain, jangan dibilang Yasin tuh nyumpain orang mati, oh tidak. Ya, Yasin lima kuri Allah, surah Yasin lima kuri Allah. Surah Yasin tergantung apa niatnya.
mau terang hati, Yasin, niatkan. Mau selamat, niatkan Yasin. Bacalah Yasin, ketika baca diniatkan, apa niatnya Anda baca Yasin? Begitu kita pulang dari Pelni, baru pulang pas maghrib, ya Kiai, meninggal. Innalillahi, Kiai, meninggal. Nyampe innalillahi. Ya, jangan diceritain, wah oh, tadi itu Kiai datang baca Yasin mati. Oh jangan hadirin, gak boleh. Ini kajian kita pada siang hari, judulnya ya, hidup setelah mati. Hidup setelah mati, kita artinya bakal hidup nih setelah mati, hadirin. Apa persiapan kita nanti hidup setelah mati? Kita nggak artinya hadirin udah mati terus. Enak kalau gitu, kayak kedebongan. Enak, nggak sholat, nggak ngaji, nggak dikir, durhaka sama orang tua, berkelahi sama saudara, orang dizolimin semua, utang pada nggak dibayar-bayarin. Udah kita nggak apa itu, udah mati aja. Oh enggak, kalau ayam udah mati aja, kambing mati aja, nggak diproses. Paling nanti di akhir tuh, ini kambing pernah nanduk dia, lu tanduk lagi jebret dia, lu mati di tanah lo. Ayam pernah jalu dia, jalu lagi udah. Nah kalau orang dibangkitkan terus, udah dibangkitkan terus, tinggal ditempatkan. Di mana ditempatkan ini? Imma fil jannah wa imma fil nar. Cuma dua rumah di sana, hadirin. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cendikiawan itu, orang yang pintar itu, memikirkan sedini mungkin amalan-amalan perbekalan kelak nanti ketika dia hidup setelah mati. Paling tidak di alam barzah dulu. Itu yang pertama kali. Hidup tuh hadirin. Hidup tuh dibangkitkan. Ya, hidupnya sementara doang. Hidup tuh mulai anda tuh alam barzah tuh. Man robuka ditanya hadirin. Hidup. Jangan dibilang orang mati terus. Makanya kita perbekalan kita untuk mati tuh. Watazawadu fa'ina khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu ya bertakwa. Bukan pangkat ditinggiin silakan, karir dinaikkan silakan, uang diperbanyak silakan, tapi jangan lupa bekal kita menghadap Allah. Amal soleh kita, ibadah kita. Sementara anak kita mungkin bisa nangis hadirin. Ya karena tertinggal orang tua, tertinggal apa. Tapi anak menangis sementara enggak menjadi masalah, asal kita sendiri senyum. Hampir rata-rata enggak ada anak orang tua yang meninggal anaknya tertawa, jarang. Jarang sekali sekakek meninggal cucunya tertawa, jarang. Kecuali ya ada juga emang anak yang durhaka sama orang tua. Cucu yang bandel. Paling dia pura-pura nangis deh. Mata air buaya hadirin. Taruh dong. Mana surat aneh. Orang-orang ribut ngurusin madep mana nih? Madep sono kiblat dong. Ini kurang miring nih. Miringin. Gunting. Jangan pakai gunting hadirin. Pakai gunting meninggal hadirin. Tersalah-salah lagi. Ini pakaian gunting di pusernya. Jangan. Udah enggak ada istilah begitu. Tutup-tutup aja kain panjang aja. Tutupin. Mau dibuka ya dibukalah untuk melihat akhir sahabat kita, orang tua kita. Ya. Orang sibuk bagaimana mengatur posisinya almarhumah ini, dia sibuk nyariin surat tanahnya, dia korek-korek. Ini anak yang durhaka ini. Ini cucu yang durhaka ini. Kalau yang benar-benar kecintaannya sangat mendalam kepada orang tua dan kepada kakek, dia enggak ke situ pikirannya. Ini yang dihadapi sama dia. Malah khawatir. Gimana ayah punya utang tidak? Ayah punya utang tidak? Punya sangkutan tidak? Kemudian ayah, siapa sih teman ayah yang selama ini kurang begitu nyambung? Kita datangi, assalamualaikum, salam. Ayah meninggal, bang. Ya mohonlah bang, sekiranya ayah masa hidupnya ada kesalahan, mohon dimaafin ya, bang ya.
Ya, gua maafin. Mohon deh bang, pok ya, maafin ya pok. Iya, gua maafin. Kita bantu. Kita bantu mengunjungi orang-orang yang sementara ini kalau kita lihat hubungannya kurang maya kita, kita bantu. Itulah namanya cinta seorang anak, cinta seorang cucu kepada kakek dan kepada anaknya. Ini hadirin. Jadi kematian demikian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah, aw ilmun yutaba'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Inilah persiapan kita nanti hidup, hidup, mati setelah hidup. Inilah persiapan kita. Pikirkan. Mati setelah hidup. Artinya setelah mati kita hidup. Kita hidup apa? Ada nyimpen sedekah jariahnya ada kita. Kita bakal mati. Udah mati, hidup lagi. Kalau mati terusnya enak kita enggak ditanya gitu. Kayak binatang enggak ditanya lagi dah. Udah. Ini kita udah mati dihidupkan. Sedekah jariahmu mana? Bukankah kamu itu di samping rumahmu dibangun masjid, dibangun musala, dibangun pendidikan agama, kau orang punya loh, kau orang mampu. Sedekah enggak mesti harus 1 juta, 2 juta, 3 juta. Satu lembar yang merah, satu lembar yang biru, satu lembar yang hijau, satu lembar yang coklat, 5.000, 10.000, 20.000, tergantung kemampuan dia. Kalau sampai kita enggak ke sana, sedangkan kita orang yang berduit, kita enggak ada persiapan bekal kita kelak di dalam alam barzah kita. Karena itu nanti yang bakal menolong kita itu sedekah jariah. Sedekah jariah dipaksakan. Apa sih doanya itu? Biar gampang sedekah jariah, Allahumma paksain udah. Paksain. Lu doa-doa kepanjang doanya mulu lu. Paksain, cabut. Enggak ada, ya udah jangan ngomong, enggak ada ngomong lu. Makanya selama-lamanya enggak ada terus lu. Enak. Jadi orang begitu enak hadirin. Pengemis enggak ada yang masuk. Sumbangan maulid enggak ada yang beri salam. Mi'rat enggak ada yang datang. Bantuan musala enggak ada yang beri salam. Masjid enggak ada yang beri salam. Mana? Pahit. Mau begitu hadirin. Di pintu dipalang begitu. Pahit. Sono. No Pak Haji. No Pak Anu. Oh, udah dermawan orang. Wah. Yang mau mi'rat, jangan. Yang mau maulid, pahit. Bantuan sedekah jariah. Jadi dilewatin semua hadirin. Mana mau kita? Kita ingin menjadi orang yang banyak. Karena kata Nabi, orang apabila Allah menghendaki orang itu baik, Allah perbanyak orang yang hadir ke rumahnya. Bila Allah menghendaki, kata Nabi, orang itu orang yang beruntung, orang yang bahagia, Allah perbanyak orang yang datang ke rumahnya, ada aja yang datang. Dan jangan girang kita, jangan puas kita. Alhamdulillah, gue kue ini lebaran masih utuh nih. Ya, kalau kita 3 hari udah habis hadir. Dia girang. Lebaran toples cuma 2 toples doang lebaran masih utuh. Ya orang enggak ada yang datang. Justru kita ya Allah. Kita merasa karena datangnya tamu tuh rahmat. Membawa rahmat, keberuntungan, membawa dosa kita kan menguntungkan hadirin. Makanya Rasul bilang begitu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifah. Orang yang beriman sama Allah, beriman hari kiamat, hormati tamu. Enggak ada daifal muslimah, enggak. Atau daifal muslim. Falyukrim daifah. Hormati tamu. Tamu, oh enggak, dia orang apa dia? Agamanya lain. Nabi enggak pernah begitu. Nabi enggak pernah begitu. Nabi Muhammad padahal kalau lewat tuh orang Yahudi itu buang muka, buang ludah depan Nabi. Benci tuh Yahudi sama Nabi. Setiap beliau lewat mau sholat ke Mekah buang ludah depan Nabi itu. Hari berikutnya
begitu Nabi lewat orang enggak ada. Nabi tanya tetangga, "Bung, si Pulan mana Bung yang suka lewat, yang suka di sini nih?" "Oh, enggak ada, Pak. Iya, sakit, Pak." "Mana rumahnya?" "Itu yang pintu anu." Nabi padahal tuh orang itu menghina Nabi, buang muka sama Nabi, meludahi di hadapan Nabi. Didatengin. Kita jauh hadirin. Kita jauh. Kita jauh. Itu kan Nabi, gue bukan Nabi. Itu bukan Nabi memang. Maksudnya, tirulah sekian persen dari Nabi. Bukan kayak Nabi. Nabi begitu tuh. Nah, ente sewaktu-waktu lagi bener tuh, begitulah. Jangan terus begitu keras terus. Sewaktu-waktu kan, sewaktu-waktu lah. Kebaikan gak sewaktu-waktu hadirin. Kebaikan tuh terus-terus-terus, cuma sewaktu-waktu lah. Nabi datang, ketuk pintu. Siapa di luar? "Aku Muhammad." "Muhammad? Betul." Takut nih Yahudi. "Waduh, gue digaplokin Muhammad nih. Gue digaplokin sama dia nih. Emang musuh gue paling benci sama dia. Datang lagi, gue lagi lemas begini, datang. Kalau gue lagi keras sih, gue hadapin juga. Aku boleh masuk?" "Masuk." "Masuk." Ini orang agak sedikit ngeper juga hadirin. "Gimana kesehatanmu? Ada perubahan?" "Masih belum ya Muhammad. Untuk aku doakan kau semoga sehat." Kalau Nabi bilang aku doakan, itu udah doa itu. Kalau Nabi Muhammad bilang aku doakan, udah doa. Nggak beda orang sono nukulon. Gue bacok loh. Bacok udah hadirin. Bacok. Kalau kita kan nggak bacok loh. Gue bacok lu, kagak gitu sama peda. Lu kalau kemana lu omongan lu sampai kali-kali lu. Coba comas lu hadirin. Dulu, entah sekarang mungkin udah agak-agak kendor kali hadirin. Ini jawara, gue bacok, dibacok hadirin. Nabi, gue doa, apa, mau doain, aku doakan. Doa itu. Sembuh. Masya Allah. Jadi, Nabi juga enggak ada pilih-pilih kasih dalam soal itu. Soal duniawi enggak ada. Enggak ada yang namanya orang-orang yang begitu tuh sumpahin mati, sumpahin keplek, sumpahin setruk. Oh, enggak ada. Islam enggak begitu. Soal dia sama Allah. Soal dia perbuatannya, dia sama Allah. Kita enggak kecampur. Kita enggak kesana. Kita belum kesana. Tapi kan kita dikit-dikit hadirin. Sembuh ya Muhammad. Baru kali ini ya Muhammad aku dengar, aku lihat engkau dan aku baru kenal engkau ya Muhammad. Kebaikanmu ya aku enggak duga. Teman sahabat karibku yang kadang rokok sama-sama, makan sama-sama, berbicara sama-sama, detik ini belum datang ya Muhammad, tapi engkau orang aku benci kau ya Muhammad. Datang lebih dulu. Kontan masuk Islam hadirin. Ini kontan masuk Islam ucapkan. Dia mengucap dua kalimat syahadat. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini kesemua amal-amal ini perbekalan kita untuk menghadapi hidup setelah mati setelah hidup. Kita bakal hidup setelah mati, bakal hidup. Nah tadi persiapannya begitu indah akhlaknya. Perlu dipersiapkan. Berbagai macam cara kita mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin minhum yauma idin sya'nu yughni. Biar tahu di hari itu tidak seorang pun yang membela kita. Di dunia sakit ada ponakan, ada keluarga. Tapi enggak semua. Juga banyak yang sakit keponakannya kemana, keluarganya kemana. Juga banyak yang sakit. Ya, si orang tua di kamar gak ditengok, gak apa ada. Apalagi di sana nanti yang dibutuhkan amal. Kita butuh amal, butuh pertolongan. Boro-boro anak nolong kita, boro-boro cucu nolong kita, boro-boro adik kakak nolong kita, boro-boro teman saudara nolong kita. Di dunia aja kita butuh pertolongan, masih belum banyak orang yang menolong kita. Di sana apalagi nafsi-nafsi lari. Ini yang perlu kita ketahui. Hidup setelah mati.
Ini yang perlu kita camkan, hidup setelah mati. Karena kata Nabi, orang yang cendekiawan, orang yang pintar itu, orang yang jenius itu, orang ialah yang memikirkan sedini mungkin amalan-amalan untuk menghadapi setelah mati nanti. Hidup setelah mati nanti. Jadi enggak dia pikir kita bakal begini doang. Timbullah rasa sosial, timbullah rasa akhlak yang baik, timbullah tutur kata yang baik, timbullah sikap-sikap yang baik. Karena dia mengingat, aku nanti mati dibangkitkan kembali hidup lagi, aku dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Hadirin, mungkin itu. Ada pertanyaan dua atau tiga orang hadirin, yaitu hidup setelah mati hadirin. Judulnya hidup setelah mati. Sudah sampai di mana bekal kita nih? Oh, masih lama kiai, mati kiai. Gua masih muda. Oh, gitu. Hebat. Hebat ente. Kiai seboleh aja tua gitu mati buru-buru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mati lek mati umur 80 tahun, lama mati lek aja. Nikah kardi 80 tahun enggak sampai 27 baru udah mati hadirin. Jangan bilang mati enggak kenal muda, enggak kenal tua, enggak kenal kaya, enggak kenal miskin. Ya, jangan mau mati yang miskin. Oh, enggak, yang kaya mati. Ah, silakan. Satu dua orang untuk bertanya, hidup setelah mati. Bagaimana kiai nanti kita kalau kita dibangkitkan di alam barzah? Bagaimana kiai kalau kita, ah, walhasil gambaran kita itu setelah kita hidup setelah mati bagaimana? Apakah cukup saya di dunia kalau timbang sholat aja kiai sama keluarga enggak akur? Oh, enggak cukup. Silakan. Tuh hadirin. Kalau enggak ada, ya memang singkat kita ini hadirin. Ngaji kita ini singkat. Plus yang penting hadirnya itu alhamdulillah. Enggak mesti harus panjang-panjang hadirin. Sebegitu tadi ilmu itu Anda rekam, Anda terapkan, Masya Allah. Tafakkuru sa'atin khair min ibadati sana. Berpikir sejenak, mendekatkan diri kepada Allah lebih cakep dari ibadah setahun. Ibadah sunnah setahun kalah dengan tafakkur sejenak. Begitu pula ngaji, Masya Allah akhlaknya, sikapnya, perbuatannya, tutur katanya, itu namanya tafakkur. Gimana? Kalau sudah enggak ada, kita berdoa. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita, baik ibu kita, baik ayah kita, baik kakek dan datuk kita, semoga mereka kebahagiaan, kecepretan pahala karena cucu dan anaknya hadir di siang hari ini. Jangan Anda anggap kalau yang untung cuma Anda-Anda saja. Orang tua girang, hadirin Masya Allah, cucuku hadir, cucuku ngaji Masya Allah, pahalanya kebahagiaan hadirin. Pahalanya kebahagiaan. Makanya kita berdoakan. Dan orang tuanya masih ada. Semoga lapangkan kuburnya. Lemah dipanjangkan umurnya. Terima amal ibadahnya. Ampunkan dosanya. Dan dikuatkan imannya. Dan diberi kesabaran yang masih ada orang tua kita. Yang telah berpulang ke rahmatullah. Lapangkan kuburnya. Terima amal ibadahnya. Ampunkan dosanya. Dan masukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Wa tabarukana min ba'di tabarukan ma'asuma. Wa taj'al fina wala minna wala ma'ana syagian wala mahruma. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.